Dan yang tepung kembali ke sini ada 105.000. Terima kasih sudah ada yang mengisi. Guys, ini hasil uang yang sudah dapat untuk komisinya. Kalau aku tidak main lagi, ini catatan. Oke, teman. Begini deh ya. Jangan dong. Nanti kita kena utang. Kan kita butuh duit. Ntar kan gak datang dua kali loh. Kalian harus parah ya. Cuma ini itu Nina. Oh iya itu. Itu siapa tanya? Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kami pergi dulu ya. Di situ uangmu berapa? 200.000. Loh, kok di sini 150.000? Lah, emang tadi siapa yang ngitung? Si Nazrul sama Pak Is. Coba kita datang tanya sama mereka. Hmm. Nah. Iya, emang kenapa? Kok hasil catatan sama hasil jumlah uangnya beda sih? Masa sih? Salah catat kali? Gak mungkin salah catat, kurangnya sebanyak ini. Enggak, enggak, ngaku aja, pasti kalian kan yang ngambil uang sebanyak ini. Enggak. Tuh kan, udah gugup, ngaku aja deh sebelum dikasih tahu sama bapak. Iya deh, aku kami ngambil 100.000 tadi, karena kami lagi butuh duit. Tuh kan, bener apa kataku. Kalian harus dapat sanksi karena perbuatan kalian ini. Biar kedepannya kalian tetap amanah. Iya deh, maaf deh ya. Kami hilang. Sekarang coba balikin uang yang kalian ambil. Yaudah, kedepannya kalian gak boleh gini lagi ya. Kami aduin kalian ke guru BK. Nah, pesan moral yang kita dapat dari video tadi adalah kita harus jujur dan amanah atas atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Say no to korupsi. Kita anak bangsa, anti korupsi. UPT SMP Negeri 19 Medan, keren, keren, keren.